Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Nur Arif. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca kode angka pada kapasitor. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara membaca kode angka pada kapasitor. Berikut ini adalah contoh dari kapasitor berjenis millar. Di sana ada kode angka yang harus kita terjemahkan untuk mengetahui berapa nilai kapasitansinya. Nah, berikut caranya. Kode angka pada badan kapasitor kita tuliskan, yaitu 472. Nah, kode tersebut kita terjemahkan caranya adalah angka 4 sebagai angka pertama, tulis saja 4. Berikutnya tulis saja 7 sebagai angka kedua. Dan angka ketiga merupakan pengali, maka bisa kita tuliskan kali 10 pangkat 2. Nah, tinggal kita hitung 47 kali 10 pangkat 2, yaitu hasilnya adalah 4700 picofarad di sini satuannya. Kemudian kita ubah menjadi nanofarad. Itu hasilnya adalah 4,7 nanofarad. Ya, sedangkan C di kode terakhir itu merupakan toleransi, yaitu 5%. Kita coba lagi dengan contoh lain agar lebih jelas. Di sini ada sebuah kapasitor dengan kode angka 224. Kita tulis saja dulu 224. Seperti yang pertama tadi, caranya adalah sebagai berikut. Angka pertama kita tulis saja 2. Kemudian angka kedua kita tulis sebagai angka kedua, yaitu 2. Kemudian angka ketiga itu sebagai pengali, maka bisa kita tuliskan kali 10 pangkat 4, dikarenakan angka terakhir adalah 4. Tinggal kita hitung 22 kali 10 pangkat 4, hasilnya adalah 220.000 picofarad atau 220 nanofarad. Nah, demikian cara membaca kode angka pada kapasitor. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.